Meski telah ditetapkan sebagai hari cuti bersama pada hari pemungutan suara, tetapi pelayanan di sejumlah fasilitas kesehatan tetap disiagakan. Tidak hanya rumah sakit, seluruh puskesmas pun disiagakan. Pelayanan ini pun dimanfaatkan sejumlah masyarakat yang memerlukan penanganan medis. Seperti di Puskesmas Kelua, pada saat hari pencoblosan, pelayanan kesehatan unit gawat darurat di sini tetap dimanfaatkan warga untuk berobat. Terdiri dari satu orang dewasa dan tiga anak-anak. Keempat pasien ini, tiga diantaranya harus melakukan rawat inap dan satu orang rawat jalan. Pas pengadaan pilkada hari ini, ada pasien yang berobat ke rawat inap, yang satu rawat jalan, kemudian ada pasien baru untuk rawat inap dua dengan kasus kejang sama diare. Kami di sini melakukan pelayanan untuk kasus-kasus yang emergensi, kemudian rawat jalan yang tidak bisa ditunda untuk besok. Kami harus kami layani di sini karena sifatnya untuk pelayanan kemanusiaan, kemudian karena ini kesehatan tidak bisa ditunda. Sebelumnya, UGD Puskesmas Kelua dihuni 6 pasien rawat inap. 2 diantaranya merupakan pasien dewasa dan 4 pasien anak-anak. 2 pasien dewasa tersebut melakukan haknya sebagai pemilih di Pilkada Tabalong dari TPS berjalan sekitar Puskesmas Kelua. Muhammad Aditya, TV Tabalong melaporkan.